suatu gerakan untuk kembali kepada Kerajaan Majapahit kembali atau Sriwijaya. Kecemburuan negara-negara yang berada di arah sini. Kalaulah macam Indonesia alih ibu negara itu pergi letak di Kota Baru, saya yakin Kota Baru akan jadi hebat macam Kuala Lumpur, macam Selangor. Proyek pembangunan Ibu Kota Baru Nusantara kini sudah mulai terlihat setelah resminya Prabowo Subianto menjadi Presiden Indonesia dengan Kabinet Merah Putihnya. Bahkan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, bahkan kalau bisa dipercepat. Tidak menunggu lama. Demi kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, Basuki Hadimuljono, mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR pada pemerintahan Presiden Jokowi resmi dilantik menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN oleh Presiden Prabowo Subianto. Terkait hal ini, pemerintahan Prabowo menargetkan pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN selesai dalam waktu 4 tahun ke depan. Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan keputusan Presiden nomor 151 garis miring tahun 2024 mengenai pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Kelanjutan dari pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, ini pun menarik perhatian dari Malaysia. Kita menyeru supaya jurang pembangunan dan infrastruktur antara wilayah dan negeri ini ditangani secara lebih spesifik. Saya nak fokus dengan Tuan-Tuan, ini poin yang menarik untuk perhatian Tuan-Tuan di Pertua. Berkaitan dengan negeri Kelantan, Terengganu dan negeri Pahang di pantai timur ini jauh ke belakang berbanding dengan negeri-negeri pantai barat. Sebab itu kalau di negeri Selangor, Masya Allah hebat pembangunan di bawah yang amat berhormat Menteri Besar Selangor, Gombak yang ada di sini. Tapi tak adil kalau nak dibandingkan dengan kemudahan yang dia ada. Kalaulah macam Indonesia alih ibu negara itu pergi letak di Kota Baru, saya yakin Kota Baru akan jadi hebat macam Kuala Lumpur, macam Selangor. Itu sebabnya Tuan Yang Pertua, saya minta sangat supaya kita betul-betul serius untuk melihat perancangan 30 tahun ke hadapan. Dulu kita ada di bawah yang amat berbahagia Datuk Seri Najib Abdul Razak, Transformasi Nasional 2050. Tak apalah kalau tak nak continue pun nama tersebut. Tetapi biarlah ada 30 tahun ke hadapan. Supaya apa? Supaya kita dapat beritahu kat mana kita punya goalpost, dekat mana arah tuju kita. Saya pergi dengan rakan-rakan selepas Ilah Datu, kami naik bot pergi Nunukan. Kemudian kami naik bot pergi ke Tarakan dan kami pergi kepada ibu kota Nusantara melihat perkembangan bagaimana perancangan Indonesia Emas 2045. Saya secara peribadi, Tuan Sri Pertua, Tuan Yang Pertua bimbang dengan kedudukan kita. Sekiranya kita tidak ada perancangan 30 tahun ke hadapan, kita nak selaraskan rancangan Malaysia ke-13 ni berasaskan apa? Malaysia, negara yang langsung mempunyai wilayah perbatasan, ini jelas dianggap penting bagi Malaysia. Karena dengan hadirnya IKN di Kalimantan, ini berpengaruh di kawasan Sabah dan Sarawak sebagai wilayah Malaysia. Dalam hubungan bilateral akan mudah diakses, otomatis Sabah dan Sarawak pun harus membenahi segala sesuatunya yang bisa menunjang itu semua. Indonesia pun sedang meningkat. Hari ini, mana berita tadi, dia telah umumkan bajet untuk pindahkan ibu kota Indonesia, Jakarta ke Kalimantan. Lebih 300 bilion belanja nanti akan dibuatkan ibu negara baru. Sekarang di Jakarta, minimum upah untuk boroh di sana sudah $400. $400 lebih kurang 1,700. Dan orang di sekitar Jakarta takkan datang lagi bekerja di sini kerana upah di sana lebih tinggi. Yang akan datang di sini daripada pulau-pulau yang jauh daripada Jakarta. Dengan perkembangan ekonomi berlaku Indonesia, kita nak dapat orang gaji pun payah. Sekarang 1,300 hingga 1,500. Dan nak kena bayar agensi, kita kena habis dekat 10,000.
Barangkali kalau mereka tuntut sampai dekat 2000 nanti, rakyat kita pula akan pergi bekerja di Indonesia. Jika kita akan terus berkurung seperti katak tidak di bawah tempurung, antara ibu negara ini dengan Kalibakan hanya 460 km. Dan Indonesia telah membuka jalan lebuh raya mereka. Kita belum ada apa-apa tindakan. Kalau kerajaan federal rasa ini adalah hubungan antara Sabah dan negara Indonesia, maka empowerkan kita, bagi kita kuasa berunding. Cuma macam tidak ada movement daripada kerajaan. So, ini pemindahan ibu kota ini bukan sesuatu yang kita harus pandang remeh-temeh. Ini adalah amat penting dan limpah ekonominya sangat penting. Saya melihat pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Tengah adalah satu cabaran yang besar untuk negara Malaysia, khususnya daripada sudut ekonomi, keselamatan dan sosial. Tadi ditunjukkan kenaan dengan keselamatan. Ini adalah satu daripada langkah yang mana sedang dalam proses, seperti mana saya sebut awal tadi, dari masa ke semasa kita memanfaatkan keadaan ini untuk kita menerus mengadakan perbincangan dengan Indonesia. Ini termasuk dari segi keselamatan dan juga boundary di antara beberapa kawasan yang dapat masih lagi dalam proses perbincangan yang belum lagi mendapat kata putus. Dan ini akan terus dilakukan oleh kerajaan dan juga Kementerian Luar untuk memastikan bahawa tidak akan ada pertindihan dan juga masalah-masalah sosial yang akan. Keberadaan ini pun membuat cemas Malaysia, karena kita tahu Malaysia dan Malaysia dua negara yang memakai sebutan kata Nusantara tapi dalam definisi yang berbeda. Kata Nusantara bagi Indonesia itu merujuk pada wilayah Indonesia saja, sedangkan kata Nusantara bagi Malaysia meliputi seluruh Asia Tenggara. Karena itu dengan hadirnya IK, Malaysia pun jadi cemas dan merasa di bawah-bawah bayang-bayang ibu kota Nusantara seperti masa Empire Majapahit dulu. Suatu gerakan untuk kembali kepada kerajaan Majapahit kembali atau Sriwijaya. Kecemburuan negara-negara yang berada di arah sini bahawa idea untuk kembali kepada Empire Majapahit itu sudah dilahirkan apabila Jokowi mengasaskan sebuah bandar yang dinamakan Nusantara, iaitu sesuatu yang agak bertentangan dengan idea Nusantara yang ada dalam kepala orang seperti kita di Malaysia. Dan politik ini, siapa yang cepat, siapa yang kreatif, siapa yang berani, dia akan menguasai. Jadi kita hanya persoalan tentang Nusantara itu satu nostalgia sejarah dan keberanian untuk bangun. Ya, tapi oleh kerana Indonesia dengan jumlah rakyat 270 juta, ya, dengan kekuatan ekonomi, dengan tenaga buruh, dengan kehebatan sistem pendidikan dia, intelektual dia dan sebagainya, maka dia boleh menggembleng kekuatan itu. Ya, kalau walaupun terdiri daripada ribuan pulau-pulau, etnik, bangsa, agama dan sebagainya. Yeah. Tapi kalau dia dapat menjadikan bangsa Indonesia itu sampai satu bangsa yang hebat, ya, membangun dengan satu bahasa, dengan sebabnya bagaimana kita tengok orang Indonesia ni dia boleh faham satu bahasa, ya, bahasa standard Indonesia itu, walaupun itu orang Madura, ya, orang apa nama ni Betawi dan sebagainya, Jawa. Tetapi kekuatan dia ada di situ. Jadi kalau kecerdikan ada pada pemimpin dia untuk nak menggembelingkan potensi yang ada di situ, satu kelebihan kepada bangsa. Begitulah pembahasan ibu kota Nusantara di kalangan tokoh-tokoh Malaysia. Oke, guys. Yang terpenting dari kelanjutan pembangunan ibu kota baru IK ini selain untuk mempercepat pembangunannya dan juga pemindahan ibu kota baru Indonesia. Akan tetapi, bagaimana dengan ibu kota baru Indonesia terwujud di Kalimantan? Terwujud pula pemerataan pembangunan di Indonesia, kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana menurut kalian?